hadirin tamu undangan diperkenankan untuk duduk kembali. Dewan Senat yang terhormat diperkenankan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Senat Terbuka Wisuda Program Sarjana STKIP Pangeran Dharmakusuma Segera Kidul Jodol Indramayu dimulai. Yang kami hormati Koordinator Kepertis Wilayah 4 Jabar, yang kami hormati Ketua Yayasan Ibu Hajah Khadijah, yang kami hormati Ketua Dosen Sivitas Akademika STKIP Pangeran Dharmakusuma Segera Kidul Jutijuat Indramayu. Kata-kata pembukaan oleh Ketua STKIP Pangeran Dharmakusuma Segera Jutijuat Indramayu. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat senat terbuka dalam rangka wisuda program sarjana Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pangeran Dharmakusuma Segera Juntinuat Indramayu secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Salman Al-Farisi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين صدق الله العظيم اللهم صلِّ وسلِّم
وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wisudawan wisudawati undangan yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya Maras STKIP Indramayu. Hadirin undangan diperkenankan berdiri.
Hadirin wisudawan wisudawati diperkenankan duduk kembali. Selanjutnya himne STKIP Indramayu, paduan suara Lintang 9, asuhan Bapak Casmita MPD. Hadirin undangan wisudawan wisudawati yang berbahagia, selanjutnya pidato wisudawan dibacakan oleh Roiha, wisudawan program prodi PGSD.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Bapak M. Nasir atau yang mewakilinya. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan atau yang mewakilinya. Yang terhormat Bupati Indramayu Ibu Haji Ana Supana atau yang mewakilinya. Yang terhormat Ketua Yayasan Ibu Haji Khadijah Bapak Abbas Asafa. Yang terhormat Ketua STKIP Pangeran Dharma Kusuma. Yang terhormat Wakil Ketua STKIP Pangeran Dharma Kusuma. Yang terhormat segenap jajaran pimpinan STKIP Pangeran Dharma Kusuma. Yang terhormat orang tua wali para wisudawan wisudawati beserta tamu undangan. Yang terhormat orang tua wali para wisudawan serta kawan-kawan wisudawan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerahnya acara tasyakuran wisuda STKIP Pangeran Dharma Kusuma bisa berjalan dengan baik. Hadirin yang saya hormati, sungguh suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di depan hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas apa yang dapat kita raih pada hari ini, kita patut berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu semua proses ini. Untuk itu, perkenankanlah saya mewakili wisudawan-wisudawati berdiri di sini untuk menyampaikan terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama dari kami adalah kepada Bapak Ibu kami beserta seluruh keluarga kami yang telah memberikan dukungan terbesar berupa kepercayaan, dukungan moral dan juga spirit yang menjadikan kami senantiasa ingat bahwa kami ada di sini untuk melaksanakan amanah dari mereka. Kemudian selaku perwakilan dari wisudawan-wisudawati, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen STKIP Pangeran Dharma Kusuma yang telah membimbing kami menjadi orang tua kami saat kami berada di perguruan tinggi ini. Kami yang sangat berterima kasih kepada seluruh pimpinan beserta jajaran STKIP Pangeran Dharma Kusuma yang selama ini telah banyak membantu kami dalam setiap hal dan menyediakan fasilitas kami untuk belajar dan telah menjadikan kami memiliki sebuah keluarga besar yang teramat kami cintai dan teramat kami bangga atasnya. Saya mewakili wisudawan-wisudawati bila mana ada suatu kesalahan dari kami, baik itu dari ucapan maupun tindakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada seluruh wisudawan-wisudawati, saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih pada hari ini. Apapun predikat kelulusan kita yakini bahwa itulah yang terbaik yang dapat kita capai. Saksikanlah bahwa pada hari ini tidak hanya rekan-rekan wisudawan-wisudawati yang dapat tersenyum, tetapi lihatlah orang-orang yang berada di samping kanan kiri kita yang selama ini berjuang di belakang kita untuk mendukung kita telah dapat kita yang selama ini berjuang ya. Karena pada hakikatnya apa yang menjadi kebahagiaan kita adalah suatu kebahagiaan yang besar bagi mereka. Kita patut bersyukur dan bangga telah menyelesaikan salah satu amanah dari mereka. Senyuman mereka adalah sebagian kecil dari seluruh senyuman yang kita harapkan. Rekan-rekan wisudawan, wisudawati, hari ini bukanlah akhir dari perjuangan kita. Hari ini bukanlah akhir dari mimpi kita. Hadirin yang berbahagia, saya sadar bahwa perjuangan kita belum cukup sampai di sini. Karena masih ada amanah ilmu yang kita dapatkan untuk kita amalkan. Seperti yang dilantunkan dalam pujian sebelum sholat, yaitu luru ilmu, wajib lanang lan wadone. Awit lahir, sampai teka ning matine. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya mengutipkan kalimat motivasi. Jika ilmu bisa menerangkan hati, maka pendidikan adalah cahaya diri.
Jangan pernah lelah untuk mengejar prestasi, seperti matahari yang tidak pernah lelah menerangi bumi. Demikianlah sambutan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Kesalahan murni dari saya dan kebenaran datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wisudawan wisudawati yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua STKIP Pangeran Dharma Kusuma Segeran Kidul Jutut Indramayu disampaikan oleh terhormat Bapak Sumarsid SE MM. Dipersilakan. Yang terhormat Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 4 Bandung, Bapak Ketua Yayasan Ibu Khadijah dan para anggota, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, para Wakil Ketua, anggota Senat, para dosen dan karyawan STKIP Padaku Segeran Indramayu, para tokoh masyarakat, adat, agama, dan tokoh pemuda di Kabupaten Indramayu, para wisudawan, wisudawati beserta keluarga yang berbahagia, para mahasiswa STKIP Padaku Segeran yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena atas izinnya jualah kita pada hari ini Sabtu 18 November 2017 dapat melaksanakan sidang terbuka Senat STKIP Padaku Segeran Indramayu dalam rangka wisuda sarjana pertama atau perdana tahun akademik 2017-2018. Wisudawan yang saya banggakan, hari ini merupakan hari penting dan bersejarah yang patut tercatat dengan tinta emas bagi saudara wisudawan. Karena pada hari ini saudara dilantik secara resmi menjadi seorang sarjana. Sebagai seorang sarjana bukan dinilai dari gelar yang disandang, akan tetapi lebih dari itu, saudara-saudara akan dinilai oleh masyarakat dari cara berpikir dan bertindak yang cermat dan teliti. Selain itu, saudara-saudara juga dituntut untuk dapat mengabdikan diri dan mengamalkan ilmu yang telah saudara peroleh selama di bangku perkuliahan di lingkungan yang lebih nyata di tengah masyarakat. Hadirin sekalian yang saya muliakan, upacara wisuda merupakan seremonial rutin dalam kehidupan suatu perguruan tinggi. Namun, bagi STKIP Padaku Segeran Indramayu, saat wisuda berarti saat melepaskan kader-kader bangsa untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Indramayu khususnya dan di masyarakat Jawa Barat umumnya, untuk tumbuh, berkembang, dan mengabdi guna membangun hari depan bangsa yang lebih baik. Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 4 Bandung,
Ketua Yayasan Ibu Khadijah, pimpinan PTS dan para hadirin sekalian yang saya muliakan. Hari ini secara yuridis konstitusional STKIP Padaku Segeran Indramayu kurang lebih berusia 4 tahun. Tidak sedikit PTS di tanah air ini yang usianya jauh lebih tua belum mampu melaksanakan wisuda perdananya. Untuk itu kami mohon tepuk tangannya. Keberhasilan STKIP Padaku Segeran Indramayu melaksanakan wisuda perdana tepat waktu ini tidak lepas dari motivasi dan dorongan manajerial kelembagaan dari Bapak Lepas dari motivasi dan dorongan tepat waktu ini tidak lepas dari motivasi dan dorongan manajerial kelembagaan dari Bapak Koordinator Kopertes Wilayah 4 Bandung yaitu Bapak Profesor Dr. Uman Suherman AS MBD. Tokoh lain yang patut pula mendapatkan apresiasi yang tinggi dari upayanya memperjuangkan eksistensi institusi kelembagaan STKIP Padaku Segeran Indramayu yang semangatnya tak pernah lekang oleh panasnya politik, yaitu motivasinya tak pernah luntur oleh hujat-hujatan, adalah Ketua Yayasan Ibu Khadijah beserta staf. Beliau adalah Bapak Haji Abbas Asafah, ADSAG MSI. Dan yang tidak kalah penting juga mendapat apresiasi tinggi bagi terwujudnya lembaga ini adalah rasa kebersamaan dan senasib sepenanggungan dari segenap unsur ketua, wakil ketua, dan staf serta segenap sivitas akademika STKIP Padaku Segeran Indramayu yang solid. Tinggi gunung telah kami daki, dalam lembah ngarai telah kami turuni, luasnya laut telah kami seberangi demi mewujudkan STKIP Padaku yang kita cintai ini. Hadirin yang saya muliakan, untuk meningkatkan mutu dan sumber daya manusia STKIP Padaku Segeran Indramayu terus berbenah diri dengan meningkatkan kompetensi dosen. Saat ini STKIP Padaku Segeran Indramayu memiliki 78 orang dosen dengan distribusi sebagai berikut. Dosen Yayasan NIPY 14 orang dosen. Dosen tetap NIDN 32 orang. Dosen NIDK 18 orang dan dosen NUPN 8 orang. Selain dituntut untuk meningkatkan kualitas, setiap dosen STKIP Padaku Segeran Indramayu juga diwajibkan mempunyai jabatan fungsional akademik. Saat ini STKIP Padaku Segeran Indramayu telah mempunyai jabatan fungsional akademik sebanyak 22 orang dan sedang dalam proses penyelisihan sebanyak 17 orang. Hadirin yang saya muliakan, beruntunglah kita dengan berdirinya STKIP Padaku Segeran Indramayu, di mana STKIP Padaku turut ambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. STKIP Padaku Segeran Indramayu memberikan pilihan masyarakat akan pendidikan tinggi yang semakin beragam. Hal ini menyadarkan manajemen STKIP Padaku mulai fokus pada upaya memantapkan sumber daya yang ada dalam rangka memberikan arti yang lebih bermakna dari keberadaannya di tengah masyarakat Indramayu khususnya dan masyarakat Jawa Barat umumnya. Hadirin yang saya muliakan, lahir dari lubuk hati yang paling dalam, sedang kami pikirkan untuk dapat bekerja sama dengan atau MOU dengan salah satu university di Malaysia dan beberapa perguruan tinggi terkemuka di Pulau Jawa.
Ini memang baru rencana. Namun tanpa rencana dan usaha, angan-angan berlian pun tidak akan pernah terwujud. Untuk itu, dukungan dan doa dari seluruh pejabat pemerintah dan hadirin sekalian serta segenap civitas akademika sangat kami harapkan. Itulah upaya-upaya kecil yang kami aplikasikan dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk mewujudkan visi misi STKIP Padaku Segeran Indramayu sebagai pusat kecemerlangan yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Indramayu khususnya dan Jawa Barat umumnya. Untuk selanjutnya, kami menghimbau para wisudawan wisudawati untuk menimba ilmu sebanyak mungkin pengalaman dan mengamalkan ilmu yang diperoleh bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Berikan yang terbaik yang saudara miliki bagi kepentingan bangsa dan negara. Keberhasilan saudara di tengah-tengah masyarakat merupakan barometer kesarjanaan sejati. Ucapan selamat ini juga saya sampaikan kepada orang tua, keluarga wisudawan, wisudawati. Selamat bekerja, selamat mengabdi dan sukses. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Kepada semua pihak antara lain, pimpinan Yayasan Ibu Khadijah, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, sahabat-sahabat dari LSM, media massa, dunia usaha, rekan-rekan dosen, ketua-ketua program studi, unsur pegawai dan seluruh civitas akademika di lingkungan STKIP Padaku Segeran Indramayu, serta semua pihak yang telah memberikan perhatian besar dan kerjasamanya atas perkembangan dan kemajuan STKIP Padaku Segeran Indramayu sejak dulu hingga sekarang dan yang akan datang, saya atas nama pimpinan lembaga mengucapkan terima kasih. Akhirnya, sekali lagi atas nama keluarga besar Civitas Akademika STKIP Padaku Segeran Indramayu, saya mengucapkan selamat jalan kepada saudara-saudari wisudawan wisudawati. Mudah-mudahan saudara-saudara diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi bahtera kehidupan di masyarakat. Hadirin yang berbahagia, hari ini kami melepaskan 201 wisudawan wisudawati dan terimalah putra-putri kami di lingkungan Anda. Inilah wujud bakti kami kepada bangsa dan negara. Sebelum kami tutup sambutan, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pantun Jawa dipadu dengan pantun Sunda Indramayu. Mangan jagung bari gemuyu, nyelip gabah gawak sempura. Cakepnya kurang kelas, ulangin lagi ya. Mangan jagung bari gemuyu, nah, nyelip gabah gawak sempura. Aja bingung lan aja ragu, kuliah bae ning STKIP Dharma Kusuma. Wedus bandot wulue putih, manuk kepudang daka mangkari. Seneng temen kuliah ning kampus putih. Cakepnya kurang keras, ati tentrem pikiran jernih. Sugih pari sugih beras, periksa ning dokter ambiran waras. Kudu seneng kudu bergas, kuliah ning kampus Pak Haji Abbas.
mangkat kerja dadah-dadah. Ayo dadah-dadah semua nanti kita kan ya. Ulang ya, dadah-dadah ke ketua hari ini. Mangkat kerja dadah-dadah. Esok-esok gegawan nangka. Ayo kita pada ibadah. Besok mati munggah suarga. Mau lagi, satu lagi ya. Mau enggak sebelum saya tutup? Oke. Mang syafaat anake perawan. Mangan kates bari mertamu. Selamat para wisudawan. Moga sukses manfaat ilmu. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Amin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wisudawan-wisudawati yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Ibu Hajah Khadijah disampaikan yang terhormat Bapak Haji Abbas Asafa ADMSI Abdul Jalil, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para sepuh, para kiai, wabil khusus jajaran pengurus Yayasan Ibu Hajjah Khadijah, yang kami hormati Bapak Kopertis, saya lata biasanya Kopertais, Bapak Kopertis Jabar Banten, yang kami hormati Bapak Asda II Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, yang kami hormati jajaran pimpinan STKIP Pangeran Dharma Kusuma, saudara-saudara peserta wisuda, yang kami hormati jajaran wali, para wali wisudawan wisudawati yang tidak ketinggalan, yang kami hormati jajaran media, baik TV maupun tulis, yaitu wartawan media dari Cirebon TV, Radar TV, SCTV, kemudian MMC, kemudian kita lihat TPRI Bandung. Hadirin hadirat
beserta jajaran dosen STKIP yang berbahagia. Marilah kita pertama-tama panjatkan syukur alhamdulillah, yang mana pada kesempatan ini, pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan wisuda perdana STKIP Pangeran Dharma Kusuma. Bapak Koordinator mohon maaf, tadi Pak Koordinator bisik-bisik untuk selanjutnya ini tidak boleh, itu wisudawan gladak-glidik. Saya jawab maklum biasa macul, karena sukses menjadi S1 saya enggak mencari keluarganya, kata saya. Jadi kepada jajaran panitia, coba komunikasikan kepada semua peserta wisudawan agar tenang dikit sampai jam 12. Sekali lagi mohon maaf koordinator, maklum biasa ke sawah, maklum para petani untuk membiayai anaknya ini barangkali 4 tahun ini tidak dianggap kecil barangkali bagi mereka. Sehingga karena itu tidak dianggap kecil, sehingga mereka merasakan bangga gembiranya, maka kelayar keluyur. Kemudian yang kedua mohon maaf, namanya juga dusun dan desa, non jauh dari kota kabupaten, kita berdiri sebuah sekolah tinggi Pangeran Dharma Kusuma. Sehingga mau tidak mau peserta atau masyarakatnya, mahasiswanya adalah orang-orang yang kurang mampu. Jadi maklum tadinya kurang mampu sehingga dapat menyelesaikan belajarnya sampai 4 tahun lebih. Hadirin Bapak Kopertis Jabar Bateng yang berbahagia, barangkali Bapak Kopertis baru mendengar di sini ada Kampus Putih. Kampus Putih ini saya umumkan, saya deklarasikan pada tahun 98. Pada tahun 98, Yayasan Ibu Khadijah yang berdiri sejak tahun 81 yang menyelenggarakan pendidikan STP, SLTA dan yang sederajat. Ini guru-gurunya begitu reformasi datang, banyak yang ikut ke partai-partai politik. Yaitu kalau tidak salah pada tahun 99, guru-guru yang ada di Yayasan Ibu Khadijah ini banyak yang ikut nyaleg. Maka supaya partai itu jangan dimasukkan dalam pelajaran, saya atas nama ketua yayasan agar bahwa kampus kita ini, Yayasan Ibu Khadijah ini bukan partai politik, melainkan untuk bicara tentang pendidikan. Maka agar mereka semua yang aktif di partai politik begitu masuk di kampus, semuanya bicara pendidikan. Maka istilah itulah kami umumkan menjadi Kampus Putih. Tapi alhamdulillah di sisi lain, begitu pemilu 99 selesai, banyak guru-guru kita, kalau tidak salah waktu itu ada 5 guru kita yang terpilih menjadi anggota DPR. Dari 5 itu semuanya tidak ada satupun yang bicara tentang partai politik, karena 5-5-nya itu tidak ada yang sama partainya. Ada yang Golkar, ada yang PDI, ada yang P3, dan ada yang apa, PKB. Itulah Pak Koordinator, barangkali mengenal di Indramayu ada Kampus Hijau, maka di Segeran adalah Kampus Putih. Istilah Kampus Hijau lebih apa, dulu Kampus Putih, sebab Kampus Putih sejak tahun 98 kita umumkan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya atas nama ketua yayasan, tiap tahun saya barangkali tidak malulah saya nyampaikan bahwa pelaksanaan wisuda STAIS ini
Pak Koordinator di sini ada STAIS, Sekolah Tinggi Agama Islam, dan ada Sekolah Tinggi Keguruan yang sekarang wisuda ini. Ini kita sampaikan, dan mumpung Pak Asda II tadi bisik-bisik, ini betapa pantasnya, betapa layaknya, betapa nikmatnya apabila pelaksanaan wisuda ini dilaksanakan dalam gedung pertemuan. Saya sering tadi Pak Asda, ya udahlah nanti saya akan denginilah, saya akan nyampaikan program ini. Tolong Pak Asda, dan barangkali dari Pak Koordinator ada program-program untuk aula paling tidak, syukur-syukur, yaitu GOR, gedung olahraga. Ini kalau ini ada, tolong Bapak Koordinator, apabila ada program itu mohon kami kabari. Dan Bapak Asda, katanya, kata Pak Asda, siap, sebab Pak Bupati prinsipnya sudah oke, tinggal nunggu yang menindaklanjutinya. Terima kasih Bapak Asda. Misalkan Bapak Asda pulang dari sini tidak ditindaklanjuti, ya izinlah sedikit. Hadirin hadiron yang berbahagia, kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Koordinator Paduan Suara, bukan Paduan, Paduan Suara, Bapak Pandu-Panduan, cukup bagus. Terima kasih Bapak Casmita yang telah mengasuh Paduan Suara. Cuman dikit, volume vokalnya belum didengar oleh panggung kita, apalagi yang agak jauh, panggung kita cuman beda 12 meter, itu belum kedengaran. Walaupun demikian, pada prinsipnya kami atas nama Ketua Yayasan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Casmita untuk mengasuh Paduan Suara, cukup memuaskan bagi peserta. Kemudian yang selanjutnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Koordinator, Bapak Asda, dan sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Jajaran Pimpinan STKIP yang dapat mampu pada hari ini menyelenggarakan wisuda perdana. Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang, ini wisuda perdana ini hanya kelihatannya ada sekitar 200 atau berapa, ini mudah-mudahan ke depan dengan adanya wisuda pada hari ini yang sekaligus dihadiri oleh Bapak Koordinator Kopertis wilayah 2 Jabar Banten, wilayah 4 Jabar Banten, ini membuktikan di masyarakat bahwa STKIP Pangeran Dharma Kusuma adalah sekolah yang legal, bukan ilegal. Sebenarnya saya banyak hal yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini, karena setelah saya ada Bapak Asda, setelah saya ada Bapak Koordinator, dan Bapak Koordinator sudah nyampaikan kepada diri saya, Pak Ketua Yayasan, setelah selesai saya nyampaikan materi, saya langsung pulang. Saya kira mangga. Pak Asda juga sama begitu, karena ada kegiatannya lain. Saya kira walaupun itu buru-buru juga enggak apa-apa, yang penting tahun depan program aula dan gedung wisuda ini bisa dilaksanakan, kata saya. Itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Dan terima kasih kepada para penyanyi lagu, dan terima kasih kepada Banser yang membantu pelaksanaan kegiatan ini, dan terima kasih kepada wali-wali mahasiswa yang telah mendukung demi suksesnya pelaksanaan wisuda pada hari ini. Yang terakhir saya titip kepada wisudawan, barangkali untuk metori atau teori tentang bagaimana mengajar di kelas, bagaimana menyelesaikan anak yang nakal, tindakan kelas, barangkali tidak ada pasar satupun yang menanyakan bahwa kamu ke sekolah keguruan, bagaimana untuk nindak anak yang nakal. Saya kira insya Allah pasar, dan pasar-pasar modern maupun tradisional, tidak ada orang yang tanya bagaimana cara mengatasi anak nakal.
Tapi yayasan hanya minta kepada saudara laksanakan etika dengan baik, yaitu akhlak. Berbudilah, beretikalah, berakhlaklah yang baik di lingkungan masyarakat, baik di desa maupun di pasar maupun di mal-mal, juga tetap harus menggunakan akhlak. Itulah yang inti tujuan dan misi daripada yayasan, menjadi sarjana-sarjana yang berakhlakul karimah. Itu saja, saya tidak minta bapak bagaimana anak nakal, bagaimana anak yang nangis, saya tidak tanya itu. Yang penting bagaimana tingkah laku sehari-harinya. Itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wisudawan wisudawati yang berbahagia, selanjutnya sambutan Bupati Indramayu diwakili oleh Asda 2 kepada terhormat Bapak Turan Haji Santo BIMSI, dipersilakan.